Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan saya Jiwawan. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan yang ke-6. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Nah, teman-teman nih, nggak pakai lama ya. Kali ini saya lagi diundang di Daihatsu Karawaci ya. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani sama Mas Sandy. Mudah-mudahan sampai saat ini masih lancar. Ya, amin. Alhamdulillah. Mas Sandy ngundang saya ya, Syariah Mobilindo, datang ya, ke Daihatsu Karawaci ya. Benar banget. Patokannya Daihatsu Karawaci, boleh disebutin dong alamatnya, Mas? Oh, alamatnya ini sendiri ada Jalan Otista, nomor 21, Grendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Iya. Ah, baik. Itu dia ya, untuk alamatnya sudah disebutin sama Mas Sandy. Dan nanti saya lebih perjelas lagi di link deskripsinya ya. Boleh, boleh. Nah, itu nanti tinggal kalian klik, tinggal klik langsung aja. Muncul langsung ke Daihatsu Karawaci. Udah ada kok di Google Maps dia. Udah ada, udah kebaca tuh kan. Tadi juga saya pakai Google Map, Mas. Lebih mudah kan? Iya, lebih mudah. Mas Sandy, boleh, ada boleh. Promo menarik apa ini di bulan Ramadan, Mas? Nah, di promo di bulan Ramadan ini, kita lagi kebanyakan stoknya Xenia. Gitu. Nah, Xenia ini... Ini yang 1500cc. Nah, yang kita ada di display ini, yang warna merah ngejreng ini NIK 2021. Oh, NIK 2021. Tapi yang 2022 sama kan? Sama. Semuanya ya? Persis, interior, eksterior, semuanya sama. Oke. Okay. Cuman hanya beda di NIK, STNK aja. Nah. Semuanya lebih nggak ada pengaruh. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita mulai bahas harganya, kita mau tanya-tanya dulu nih, Mas. Boleh, boleh. Keuntungannya kalau... penonton beli di Daihatsu apa aja sih keuntungannya? Nah, keuntungannya sendiri ini banyak banget. Banyak banget. Kita kan di Astra-nya. Astra itu kan semuanya kan lebih ke pelayanan. Lebih ke pelayanan. Purna jual, jangka panjang lah. Kita nggak ada yang jual namanya sistem jual putus, nggak ada. Nggak ada ya. Pokoknya customer itu dari pertama proses pembelian, sampai pembayaran, sampai bahkan pelunasan dan delivery. Toyep. Seterusnya pun kita masih akan komunikasi. Masih akan terus komunikasi ya? Kita tanyakan kembali semua ini mobilnya ada masalah kah? Atau ada problem kah? Itu semuanya kita akan terus... jauhin. Tetap follow up terus ya? Follow up terus. Sampai benar-benar customer merasa nyaman. Nyaman. Yeah. Bahkan banyaknya sampai ngasih referensi ke kita. Oh gitu? Iya. Luar biasa. Terus di sisi lainnya juga ada bonus-bonusnya nggak sih? Nah, untuk bonus-bonusnya sendiri, di Astra ini kita lebih semua ke proteksi mobil. Ke proteksi mobil? Contohnya, bagian eksterior ini dia udah pakai anti karat. Bagian kaki-kaki kolong-kolongnya semua udah anti karat. Oh gitu. Bodinya sudah pakai paint protection. Wow. Kaca film sudah include. Apar sudah dapet. P3K sudah dapat, bahkan car wash kit, sabun, sampo, kanebo, buat alat semir banyak pun semua dapat lengkap. Semua dapat lengkap. Dapat lengkap. Terus misalnya juga nih, kita nanti ada misalnya ya, amit-amit jabang bayi ya, naudzubillah, mobil kita lagi macet di jalan. Nah, bisa dong kita telepon. Itu gampang. Gampang. Di Astra ada namanya Astra World. Nah, itu dia. Astra World itu ya. 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Itu jasa direct towing emergency yang bersifat berhubungan dengan mobil customer di wilayah nasional, dimanapun 24 jam itu siap hubungin, gratis. Siap hubungin, siap ya itu ya. Gratis. Gratis. Itu yang dimilikin kita, yang nggak dimilikin tempat lain. Tempat spesialnya lain. Tempat kita begitu. Spesial ya. Spesialnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi keuntungannya dan hadiahnya tadi udah disebutin. Betul. Ya, udah diperjelas juga sama Mas Sandy. Sekarang kita mulai dari yang paling pertama ini, Mas. Ini boleh, ada Xenia ya. Ini Xenia. Xenia yang tipe apa? Ini Xenia tipe 1500R CVT yang ADS. 1500R CVT, CVT ADS. ADS. ADS itu dia udah lengkap semua, ada udah lengkap ya. Kit itemnya semua. Jadi udah enggak perlu modifikasi ya. Ini udah paling lengkap sih. Udah lengkap kan? Udah enggak perlu. Tuh lihat, ini kan udah biasanya tambahan. Nah, sekarang udah dapet ini sekaligus. Iya, kamera jadi... udah 360
Oh, baik. Berarti di atasnya ini ada lagi nggak? Di atasnya ini yang ada lebih istimewa? Lagi. Ada lagi satu, itu yang tipe ASA. Oh, yang tipe ASA? Tipe ASA. Oh, itu dia okay. Advanced Safety Assist. Uh-huh. Ya, kayak bisa misalkan kalau kita jalan tol nih, uh-huh. kita keluar jalur, dia akan indirect sendiri setirnya. Oh, gitu? Iya. Oh. Begitu di depan jatuh ada yang berhenti mendadak, uh-huh. dia akan berhenti juga. Baik, teman-teman. Sekarang saya mau tanya nih, Mas. Boleh-boleh. Untuk harganya kena berapa? Untuk harga case-nya? Iya, harga case-nya kena harga berapa? Harga case-nya itu sekitar 270 jutaan. 270 jutaan? Betul. Masih dapat diskon nggak? Dapat dong. Berapa tuh? Mau dibisikin aja atau mau dikasih terus terang hubungin nih? Aja. Ah, hubungin kita aja ya. Diskon yang terbaik pokoknya. Oke, teman-teman. Nah, yang berminat silakan japri aja langsung sama Mas Andi. Aku hubungin aja. Nomornya ada di pojok kanan atas. Boleh. Jangan lupa nanti langsung klik telepon aja Mas Andi siap telpon. Bantu 24 jam ya. Betul banget. Siap, teman-teman. Nah, terus kalau simulasi kreditnya, DP-nya mau dikasih berapa, teman-teman? Nah, DP-nya ini bisa paling minim itu 30 jutaan. 30 atau juta. 155.000 per hari. Wah, berarti udah dihitungin sekalian ya? Sudah. DP-nya berapa tadi, Mas? DP-nya bisa 30 jutaan. DP-nya 30 jutaan, terus cicilan kalian bisa nabung lah ya. Bisa nabung per hari 155.000. 155.000 doang ya. Iya, betul. Nah, itu udah dihitungin sama Mas Sandy, jadi kalian enggak usah perlu repot-repot ngitung. Per harinya udah ketahuan sudah ya kan? Sudah ketahuan. Iya. Terus di sisi lainnya juga dari tadi kan untuk jasa servisnya itu kan berkala ya? Berkala. Berkala ya? Mana yang duluan ya? Mana yang duluan? Jasa itu dapat berapa tahun, Mas? Itu 30 bulan atau 50.000 km. Uh-huh. Tergantung mana yang terlebih dahulu tercapai. Itu? Yes. 35 bulan berarti 3 tahun kurang ya? Lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Berarti 3 tahun cuman beli mobil doang? Terus beli isi mobil. Bensin aja? Isi bensin aja. Servis gratis? Servis gratis. Oli gratis? Oli gratis. Waduh. Pokoknya perawatan jangka panjangnya pun, emergensinya pun, semua 5 tahun Astrawood itu gratis juga. Dijamin ya pokoknya ya? Jadi benar-benar puas deh. Puas lah ya. Nggak bakal kecewa. Nah, jadi nggak bakal kecewa, nggak bakal rugi. Datang segera di Daihatsu Karawaci ya, Mas ya? Betul, Astrawood Karawaci. Yang beralamatnya di mana, Mas? Jalan Otista Raya nomor 21, Kecamatan Grendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Nah, itu dia. Patokan yang paling tepat apa, Mas? Patokannya paling deket ini dia dari sini sih, Pasar Lama. Pasar Lama. Pasar Lama ini kan, Pasar Lama Stasiun Tangerang. Itu ke kanan, pertigaan bundaran. Pertigaan bundaran yang ada tugunya itu ya, nah, yang di jalan itu ya. Tinggal ke kanan aja. Tinggal kanan lurus aja. Kurang lebih 500 sampai 600 meter tuh posisi sebelah kanan dari jalan. Betul. Karena kan posisi dari jalan ini kan kena pohon-pohonan ya. Kena pohon-pohon, iya benar. Jadi ya itu tadi untuk mempermudah kalian datang ke Daihatsu, klik linknya. Klik linknya ya, di bawah ini aja. Yang udah lengkap datang ke sana. Udah tersedia di Google Maps. Betul, tinggal teman-teman. Nah. Oke, Mas. Nih, khusus yang mager di rumah, males-malesan, tapi mereka pengen dapat penghasilan. Bisa nggak mereka mereferensikan ke Mas Sandy? Oh, itu bisa. Bisa gampang ya? Banget. Oh, kalau gampang. Mager di rumah, iya. Tinggal hubungin aja. Siapa tahu ada saudara, teman, kerabat yang lagi nyari informasi mobil. Betul. Hubungin aja, kasih ke Sandy, nanti saya dibantu. Luar biasa. Begitu sampai prosesnya berjalan, betul. Delivery kirim unit, itu akan kita kirimkan THR ke rumah. Wow, iya udah mager, enak-enakan, dapet THR ya? Yes. Wow. Luar biasa ya. Jadi kalian nggak cuma nonton ya. Benar. Jadi nggak cuma nonton, tapi kalian bisa dapet hadiah. Hadiah juga. Iya kan, sambil merefensikan teman-teman atau saudara bahkan kerabatnya ya kan. Boleh. Yuk beli mobil aja di Daihatsu Karawaci, banyak hadiah, banyak untungnya. Banyak untung. Wih. Tapi teman-teman, selain Xenia ini, masih ada yang lain, Mas. Masih. Ada apa lagi? Di sini kita ada Terios. Ada Terios. Ada Rocky. Ada Rocky. Yuk kita ke Rocky dulu yuk. Boleh, boleh. Yuk, ayo silakan. Nah, jangan lupa yuk teman-teman ikutin. Ayo. Wah, ini dia Mas unitnya ya. Si Rocky ya. Ini si Gesit ya. Si Irit enggak? Si Irit. Ini mantap. Lincah. Luar biasa. Aduh, rada geseran dong biar lihat mukanya ya kan. Gantengnya kayak apa ini? Oh, luar biasa teman-teman nih. Oke, ini si Rocky ya Mas ya. Yes. Di tipe apa ini? Ini tipe 12X manual. Tipe 12X yang manual. Oh, yang manual. Tapi yang matic ada kan? Ya, maticnya ada. Ada. Pastinya ada ya. Oke, Mas. Ini udah bodinya ramping, ya. Kecil ya kan buat nyelip-nyelip, enak kayaknya ya? Wah, ini enak banget. Oke. Untuk buat jalanan dalam kota begini, ini mobil paling cocok. Oh iya bener, paling cocok ya. Terus kita langsung buka aja nih, untuk harganya nih. Teman-teman mau kita kasih berapa, Mas? Nah, kalau harganya sendiri, ini untuk yang manual, ini kita mulai dari 210 juta. 210 juta? Iya. Masih dapat diskon juga kan? Masih dapat diskon. Yang penting, serius, japri langsung ke Mas Andi. Nomornya aja di pojok sini, ada di pojok. Iya. Oke, harganya udah tadi ya, harga case-nya. Terus, DP-nya mau dikasih berapa teman-teman? Nah, DP-nya, DP paling minim ini mulai 25 jutaan. 25 jutaan? Atau 155
35.000 per hari. Oh, cicilannya udah langsung dihitungin? Udah dihitungin. Berapa tadi mas? 135.000 per hari. 135.000 per hari. Jadi kalian nggak usah ngitung. Gak udah usah dihitungin lagi sama Mas Sandy. Udah dihitungin. Nah, udah kebayang nih ya kan, daripada nyewa, punya temen bener. Atau punya rental, mendingan gitu, mendingan ya kan? Langsung cicil langsung sendiri. Cicil sendiri dengan simulasi tadi, seperharinya 135.000 rupiah. Iya. Jadi udah ketemu nih, sebulannya kena berapa. Ya kan, udah ketemu, tinggal dikaliin aja. Tinggal dikaliin aja. Oke, okay. Udah harganya 200 berapa tadi mas? 210 juta. 210 juta dan masih dapat diskon ya kan? Masih dapat diskon. Tapi mas, teman-teman, kalau misalnya mereka nggak punya DP, DP-nya kurang dikit nih, bisa ya. Nggak DP di bawah itu? Itu bisa kita bantu ajukan lah nanti. Oh gitu. Terlebih lagi misalnya kalau ada event nih, ya kalau ada event kan bisa dapat tambahan ekstra diskon. Oh gitu. Nah, makanya yang penting kalau misalkan hubungin dulu, ketika ntar saya tahu ibaratnya kapasitas butuhnya di bulan kapan, waktunya kapan, ketika di bulan tersebut ada event, langsung kita daftarin, kita ikutin. Oh gitu. Itu akan dapat ekstra diskon plus-plus lebih lagi. Baik-baik teman-teman, itu dia ya, udah dijelasin sama Mas Sandy. Nah, selain itu juga untuk servisnya sama ya? Servis kurang lebih sama. Servis semuanya sama ya? 50.000 km atau 30.000 km. Sesuai yang di buku servis juga. Sesuai buku servisnya. Nah, betul teman-teman. Terus, home self-drive ada nggak? Ada dong. Ada dong? Ada. Ya. Mas, saya pengen beli mobil, saya pengen tes, tapi saya nggak malas, saya pengen ke showroom malas. Bisa kan itu dianterin? Bisa. Bisa ya? Hubungin aja, bilang mau tes drive mobil apa, Sandy samperin ke rumah, kirim serloknya, Sandy bawain tes drive-nya ke depan rumah langsung. Wih, mantap, luar biasa. Gampang. Nah, ini pastinya yang di Jabodetabek. Jabodetabek. Sekarang saya mau tanyain lagi nih, yang di luar Jabodetabek, daripada nanti kita ditanya, ya. Yang di luar Jabodetabek, di daerah, luar daerah ya, ya bisa nggak proses melalui Mas Sandy? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi pasti syarat ketentuan berlaku dong? Nah, syarat ketentuan berlaku. Itu pasti berbeda dengan Jabodetabek. Oke, siap. Tapi Mas Sandy siap melayani mereka ya? Siap bantu mereka bisa ya? Bisa banget. Bisa. Siap. Sampai kirim unit. Sampai kirim unit, kita kawal betul. Semuanya sampai delivery kita bantu. Siap, teman-teman. Nah, itu dia. Untuk harga cashnya udah disebutin. Harga DP-nya juga, untuk DP-nya juga udah disebutin, udah dikasih tahu. Dan cicilan simulasi yang pendek perharinya, kalian harus nabung berapa ya? Oh, udah disebutin juga. Disebutin, 135.000 rupiah. Betul, itu dia. Paling enteng. Top. Mudah-mudahan terjangkau loh. Terjangkau. Apalagi ini kan bulan Ramadan. Nah. Dapat THR loh mereka. Dapat dong. Ya kan? Yang nanti ada spesial khusus jika untuk pembelian kredit yang benar-benar serius. Nanti ada THR logam mulia dari Sandy pribadi. Oh, Mas Sandy mau ngasih logam mulia nih? Yes. Oh, ternyata dia diem-diem dari tadi ya. Yang di sini ya nggak disebutin. Ini kejutan. Kejutan, wah luar biasa ya. Bulan puasa penuh berkah ya. Amin. Mudah-mudahan terlancar selalu puasanya. Dapat diskonan banyak. Amin. Dikasih diskon lagi, dikasih hadiah lagi sama Mas Sandy. Nah, betul. Pokoknya yang minat japri langsung atau telepon-teleponnya sama Mas Sandy, silaturahim dulu yang penting ya Mas. Yang penting silaturahim dulu. Silaturahmi, ngobrol-ngobrol gimana enaknya, gimana baiknya. Enaknya. Jadi, langsung gaskeun. Langsung gaskeun. Mau main ke showroom boleh atau Sandy yang ke rumah boleh. Betul itu dia. Bungkus teman-teman. Nah, bungkus. Selain ada Rocky dan selain ada Senia juga, di depan kita ada Terios. Yuk, kita langsung ayo, ke depan boleh, aja. Kita lihat. Baik teman-teman. Nah, ini dia si ganteng ya. Iya. Terios. Terios. Waduh, warnanya gagah, warnanya juga seger ya. Wah, gagah ya. Elegan. Ini yang press lip-nya udah enak dilihat ya. Kalau yang lama kan ya sedikit. Tapi sudah ada gambarnya dia. Sudah, Mbak. Ini udah era lebih modern, lebih stylish lagi. Betul, betul. Nah, ini Terios yang tipe apa nih, Mas? Ini tipe R. Yang tipe R lagi. Tipe paling tingginya dia. Yang tipe R lagi kan? Paling tipe tertinggi? Paling tinggi dia. Oh gitu, sama saudara kembarnya beda dikit ya? Beda dikit lah. Beda dikit. Tapi pasti nggak beda jauh, namanya saudara kembar jauh. Ya kan? Nggak beda jauh. Oke teman-teman, nah kalian mau minta cash, harga cashnya berapa nih? Mau dikasih berapa nih? Nah, untuk harga Terios yang cash ini, baik. Tipe R yang ini dia kan kebetulan yang Matic ya? Betul. Kalau yang Matic itu dia kena 280 juta. 280 juta masih dapat diskon. Masih dapat diskon. Diskon ya? Masih dapat diskon. Nanti diskonnya japri-japrian aja deh. Japri-japri aja pokoknya kabar-kabarin. Mas Sandy, Mas Sandy pasti belak-belakan kok. Kita terbuka. Iya, sangat terbuka. Open. Jangan ditutup-tutupin, Mas. Enggak, itu udah satu ketutup pesan. Nah, tapi semua unit udah pasti dapat hadiah. Udah pasti. Diskonnya juga udah pasti dapat. Udah pasti dapat. Iya kan? Betul. Terus untuk hadiah tambahan tadi logam mulianya. Nah, itu enggak cuma satu unit kan? Enggak, dapat semua kan? Itu bisa dapat di pembelian Terios, Rocky, khusus, Xenia. Khususnya itu yang dapet. Kredit ya. Khususnya yang kredit. Yang kredit. Tapi khususnya yang kredit. Mereka pengen enggak pengen ngansur nih ceritanya. Ya, enggak pengen ribet.
Mereka juga bisa dong beli cash. Bisa. Gak cuma pelayanan kredit dong. Bisa. Pembelian cash pun bisa. Ah, itu teman-teman. Jadi nggak cuma kredit aja di Daihatsu, di Daihatsu ya, tapi bisa cash juga. Bisa cash pun bisa. Ah, jadi jangan khawatir kalian teman-teman ya. Jangan khawatir. Kalau ragu, yang penting japri langsung, telepon silaturahmi dulu. Betul. Itu insya Allah dibantu sama Mas Sandy. Nah, sekarang kita buka DP-nya berapa Mas? DP ini sama saya beda-beda tipis. Ini lebih mahal sedikit. Oh, ini DP paling rendahnya itu bisa 35 jutaan. DP paling rendah 35 juta. Nah, angsurannya selisih dengan saya 20 ribu. Oh, selisihnya cuma 20 ribu doang. 20 ribu. Ya, 170 ribuan. Oh, gitu. Oke, ini Mas. Ini kan DP-nya 35 jutaan. Ya. Nah, misalnya saya cuma punya DP 30, tetap bisa diproses enggak? Nanti kita bisa bantu, dengan ikutkan event yang tadi. Oh gitu, yang tadi dijelasin. Tinggal kita cari ada rencana butuh kebutuhannya di bulan apa. Nanti ketika bulan tersebut kita ada event, kita daftarkan. Itu harusnya bisa dapat lebih rendah lagi. Oh gitu. Tapi Mas, ini kan biasanya kalau Ramadan untuk proses STNK biasanya lama nggak sih? Nah, sebenarnya normalnya itu proses STNK itu adalah 14 hari kerja. 14 hari kerja ya? Tapi kalau ibaratnya untuk butuh unit bulan Lebaran ini, nah lebih baik itu proses dari sekarang, lebih cepat dari sekarang. Itu dia. Nah, soalnya STNK nanti bisa kita percepat. Betul betul. Kita sebut bahasa, betul. Bahasanya itu kita sebut. Kita sebut ya. Masih bisa, masih kekejar lah. Masih kejar. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Teman-teman sebelum Ramadannya mendekati Idul Fitri, Jadi biar proses pembuatan STNK-nya itu lebih cepat. Benar, karena benar. 14 hari kerja ya Mas. 14 hari normal. Nah, kalian kalau dapat pertengahan kalian baru proses nih, ya udah. Nah, itu pasti otomatis ya kan. Otomatis. bulan depan habis Lebaran dapat bisa pakai jalan-jalannya. Kan biasanya dapat nomor dari sini kan ya? Nah, untuk nomor sementara lalu itu nggak bisa keluar kota ya? Nggak bisa. Ya, pokoknya saya sarankan pembeliannya dari mulai hari ini. Ya, cepet-cepetan datang ke Daihatsu Karyawaci. Untuk alamatnya tadi udah jelas banget. Udah jelas. Langsung hubungin aja Mas Sandy, siap bantu 24 jam. Siap. Oke nih Mas. Harga cash-nya 200 berapa tadi? 275 juta. Udah diturunin lagi? Itu yang manual, yang Matic 280. Oh gitu, beda. Iya, 10. Pokoknya Matic dan manual itu selisihnya 10 jutaan. Oke, siap teman-teman. Soalnya kan nggak semua customer kan pasti pengennya Matic. Pasti yang manualnya berapa nih? Betul. Nah, untuk yang manual dan Matic ini selisihnya tuh 10 jutaan. Betul. Tapi lebih mahal yang Matic. Baik, toyap teman-teman. Nah, untuk DP-nya 35 juta. Yes. Terus misalnya kalian kurang 5 juta, insya Allah dibantu sama Sandy ya. Masih dibantu. Oke, Mas. Ini mereka harus nabung berapa setiap hari? Untuk ini, ini 170 ribu per hari. 170 ribu per hari. Wih, lumayan ya. Kejampo insya Allah Mas. Kejar. Gaji UMR insya Allah dapat perapat. Insya Allah Udah dapat THR ya kan. THR-nya double gitu. Kan. Double. Wih, lumayan bisa buat DP ya kan. DP. Terus harganya juga masih dapat diskon. Masih dapat diskon lagi. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan di Ramadan yang penuh keberkahan ini ya. Kalian juga mendapatkan keuntungan. Banyak diskon, banyak untungnya juga. Betul di banget. Daihatsu Karyawaci ya Mas ya. Ini Astranya ya? Ini Astranya. Astra Daihatsu kan Astra ya? Daihatsunya. Oke teman-teman. Tapi berarti pusatnya? Pusat kan? Iya. Nah teman-teman nih, jadi Mas Sandy itu ada di pusat ya, Astra Daihatsunya ya? Makanya kita bisa meng-cover wilayah nasional itu, KTP Daihatsu kita bisa. Oke, jadi seluruh Indonesia bisa diproses? Bisa diproses. Pada intinya kan? Karena kan cabang Astra kan ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti misalnya, itu tadi yang dijelasin ya kan, mobil macet di tengah jalan. Udah tinggal calling telepon aja. Travel 24 jam itu siap ngebantu. Nah, berarti saya ulangin sekali lagi nih ya. Boleh. Bagi teman-teman yang mau merenovasikan ya kan, saudaranya, kerabat, teman-teman, datang aja atau langsung hubungin Mas Sandy. Hubungin aja boleh. Siap membantu, siap, insya Allah nanti kalian dikasih THR. Kasih THR langsung ke rumah. Iya, betul. Oke, sepertinya cukup sampai di sini aja ya Mas ya. Boleh, terima boleh. Terima kasih banyak udah ngundang Sariah Mobilindo datang ke Daihatsu. Terima kasih juga udah mampir ke sini Mas. Betul, sama-sama. Karena mungkin penonton saya ya kan pengen lihat-lihat mobil baru. Oh boleh, iya, boleh. Kalau saya kan biasanya menghadirkan mobil-mobil second. Jadi biar mereka bisa cuci mata. Lihat mobil-mobil baru. Iya kan yang tadi udah kita sebutin. Warnanya menarik banget loh. Merah loh tadi. Menarik. Ada si Rocky, ada Avanza, dan ada si Terios. Iya. Betul nggak? Betul. Oke. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah. Amin. Lancar rezekinya dan amin. Banyak amin. Yang siap berminat boleh. Ambil mobil di Daihatsu. Hubungin aja. Itu dia, jangan sungkan-sungkan, hubungi langsung sama hubungin Mas Sandy, nomornya di pojok kanan atas. Mau nanya-nanya, apapun, betul. Jangan sungkan-sungkan, hubungin aja pokoknya. Betul, teman-teman. Nah, itu tadi ya. Oke, saya akhiri di sini aja. Sampai ketemu di lain episode ya, Mas ya. Boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.